hari ini kita udah melakukan pemasangan pertama mobile disinfection chamber dari Dompet Duafa, campaign gerak bersihin corona sini kita bisa. Teman-teman semua perlu diketahui, disinfection chamber ini kita ambil referensi dari yang pernah dipasang di Vietnam. Penelitian di sana mengatakan dengan disinfection chamber bisa membunuh kurang lebih 90% virus yang menempel di luar. Jadi bukan yang ada di dalam tubuh ya, tapi membersihkan yang menempel di baju, yang menempel di kulit, dan sebagainya. Caranya sederhana, teman-teman tinggal masuk, pencet tombolnya, kemudian 20 detik berputar, keluar, cuci tangan, dan selesai. Mobile Disinfection Chamber ini diproduksi oleh DMC, Dompet Duafa, Disaster Management Center-nya Dompet Duafa. Disinfection Chamber ini kita target pasang di 1000 titik di berbagai daerah, terutama di fasilitas publik, bandara, kemudian kantor-kantor pelayanan publik, stasiun, dan rumah sakit-rumah sakit. Sehingga masyarakat yang masih harus mobilisasi keluar rumah bisa lebih bersih, bisa lebih steril begitu. Nah, ini model yang sangat sederhana dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan yang lainnya, karena memang kita mengoptimalkan dana yang ada untuk membuat bilik ini sebanyak-banyaknya di berbagai tempat. Sekali lagi, saya mohon partisipasi dari masyarakat, dan saya sangat berterima kasih teman-teman yang udah donasi, yang udah partisipasi. Untuk mencapai target 1000 titik ini, kami masih butuh kamu untuk melengkapi kebaikan ini. Sekali lagi, makasih buat teman-teman semua, support selalu, dan kita harus berkolaborasi buat nanganin yang namanya pandemi COVID-19 di Indonesia ini.